Selamat siang teman-teman. Mari kita menggambar pisang menggunakan Faber Castell isi 48. Silakan ditonton. Adapun kode-kode pensil yang saya pakai yaitu 387, 383, 304, 307, 360, 376, 392, 370, 399, 352, 309, dan 330. Siapkan karter. Jangan lupa buat serunjing mungkin pensil warna yang akan kita gunakan. Runcing. Setiap pensil yang kita gunakan harus runcing. Untuk apa? Biar enak kalau dipakai. Kurang runcing. Siapkan pensil, kertas, dan juga penghapus. Biar apa? Biar kita nanti ketika menggambar mendapatkan hasil yang bagus. Perlu diingat, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, pensil warnanya harus runcing. Jadi kalau tidak runcing, hasilnya kurang bagus seperti ini. Ini kurang runcing. Kalau runcing seperti ini, lanjut kita tebeli ya, kita beli biar kelihatan hidup. Ini kurang tebal, dan juga ini. Adapun pensil coklat ini dengan kode 380. Lanjut.